Salam sejahtera Malaysia, denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Selamat tahun baru kepada seluruh rakyat Malaysia. Kita ada lebih kurang 30 jam lagi untuk menyambut tahun baru 2024. Okey, baru sebentar tadi saya ada post satu undian secara terbuka. Soalannya mudah, ringkas dan boleh dipahami. Sama ada orang tua, budak kecil, budak tadika, budak universiti ka, nenek-nenek, makcik-makcik, pakcik-pakcik, datin-datin, siapa lagi ya, sista-sista, berada-berada, semua boleh faham lah soalan tu. Soalan dia mudah saja. Soalan dia ialah, sekiranya Daim Zainuddin didapati bersalah, dengan kesalahan-kesalahan yang berkaitan dengan rasuah, penyalahgunaan kuasa, penyelewengan, pengubahan wang haram, itulah maksud dia lah. Sekiranya Daim Zainuddin didapati bersalah, soalannya ialah patutkah gelaran Tun Daim Zainuddin itu ditarik balik? Setelah hampir satu jam saja sebenarnya, tak lama pun daripada undian secara terbuka ini saya buka di laman community untuk channel The Twin TV ini, tak lama pun sebenarnya, hanya lebih kurang satu jam. Terima kasih lah saya ucapkan kepada lebih kurang 790, kalau saya tak silap tadi saya tengok exact amount is 797, around 800 lah, around 800 viewer memberikan undian, dan amat-amat mengejutkan, 97% daripada 800 orang itu, 97%, wah banyak tu, 97% itu lebih kurang dalam, kalau 800 orang mungkin hanya ada 13 orang sajalah yang mungkinlah yang tidak setuju. Jadi yang setuju mengatakan gelaran Tun Daim itu patut ditarik balik sekiranya dia didapati bersalah, ialah 97%. Makna kata daripada majoriti 800 orang tu, kata sajalah 800 orang itu, memang amat bersetuju sekiranya penjenayah-penjenayah yang sakau wang negara, yang menyebabkan negara rakyat kerugian wang dana, patut untuk diberi pengajaran. Bukan hanya Daim Zainuddin sebenarnya, tapi siapa sajalah, siapa saja penjenayah-penjenayah di Malaysia yang menunggang kuasa, yang menggunakan kuasa semata-mata untuk memperkayakan diri tanpa ada rasa bersalah, termasuklah terlalu terlalu tamak, perlu untuk diberi pengajaran. Apa-apapun itu pandangan manusia saja, pandangan orang. Tapi Malaysia ada undang-undang, sama ada patut atau tidak untuk ditarik balik, itu hanya pendapat kita. Yang selebihnya, yang paling perlu untuk memberikan keputusan adalah Undang-Undang Negara Malaysia, dan kepada individu-individu yang telah mengaruniakan gelaran tersebut. Jadi kalau perlu untuk ditarik balik kata yang telah mengaruniakan gelaran tersebut, maka bolehlah. Tapi kalau tidak, ini jadi pendapat sajalah. Tidak salah untuk kita berbincang-bincang, kan? Tidak salah, dan tidak salah untuk mengeluarkan pendapat masing-masing. Apapun, semoga anda semua diberkati oleh Tuhan.
sempena menyambut tahun 2024. Jaga kesehatan. Semoga Anda terus diberkati dengan kekayaan, kebahagiaan, damai sejahtera, sukacita. Okay. Jangan kelapa mau ginum. Bahaya kalau mau ginum sambil memandu, nanti eksiden. Bagus kalau kamu sudah eksiden. Kalau orang lain pun eksiden, lagi bahaya. Masih berhentilah meginum terlampau, tidak guna juga. Tapi kalau mau juga, terserah diri sendiri. Dan yang tadi Suara Rakyat bergema di channel ini, jangan lupa tekan butang subscribe, like, dan share. Sekali lagi, daripada saya, The Twin TV, admin The Twin TV, ingin mengucapkan selamat tahun baru 2024. Kita jumpa lagi, bye-bye. Salam sejahtera Malaysia. Denyut nadi Suara Rakyat bergema di channel ini. Betulkah Daim Zainuddin berani ambil tindakan kepada Anwar Ibrahim? Adakah Daim ini akan jadi seperti Mahathir juga, yang akhirnya bermusuhan secara undang-undang dan politik kepada Anwar Ibrahim? Tapi ingat, keadaannya berbeza sekarang. Dulu waktu Anwar terkena dengan mereka ini, dengan Tun Mahathir dan Daim Zainuddin, pada waktu itu harus diingat bahawa Tun Mahathir Perdana Menteri. Lepas itu Anwar Ibrahim waktu itu dia jadi orang di bawah Mahathir saja. Tapi harus Daim ingat sekarang. Tun Daim kena sedar dan ingat sekarang bahawa yang jadi Perdana Menteri sekarang ini bukan Mahathir. Yang pegang kad, yang pegang kelebihan sekarang ini bukan Mahathir dan bukan Tun Daim, tapi adalah Anwar Ibrahim. Dan sekarang ini pula yang ada akses kepada dokumen-dokumen kerajaan yang rasmi, yang senang untuk dapat akses, adalah Anwar Ibrahim. Apa yang dilakukan oleh Anwar Ibrahim ini bukan untuk menyerang politik pada pendapat saya, tapi ini kerana supaya tidak ada lagi berlaku seperti ini. Ada satu tajuk berita daripada astroawani.com 28 Disember, diterbitkan pada kira-kira jam 9.34 malam tadi. Awani ringkas, Daim akan ambil tindakan undang-undang. Wow. Beranikah? Beranikah Daim untuk ambil tindakan undang-undang kepada Anwar Ibrahim atau kepada SPRM? Betul-betul yakinkah? Tapi saya pun mau tengok juga sebenarnya. Betulkah Daim Zainuddin ini berani untuk ambil tindakan undang-undang? Ingat, kalau diambil tindakan undang-undang, akhirnya kemungkinan besar dia akan kena masuk perangkap sendiri. Kalau dia ambil tindakan undang-undang kepada Anwar Ibrahim, Datuk Seri Anwar Ibrahim tidak ada pilihan lain selain untuk membuktikan bahwa perkara itu betul. Jadi maksudnya mungkin Daim Zainuddin tercabar, tidak sengaja telah mencabar Anwar nanti. Jadi sebenarnya langkah Daim Zainuddin akan mengambil tindakan undang-undang ini ada pro dan kontranya. Pro-nya ialah kalau dia dapat membuktikan bahwa dia tidak bersalah, segala-gala persoalan terus tertutup, dia dapat bersihkan nama dia. Pada masa yang sama dia ada risiko kerana dia mencabar dengan mengambil tindakan undang-undang itu. Secara langsung dan tidak langsung dia mencabar Datuk Seri Anwar Ibrahim untuk membuktikan, mencari bukti, korek bukti, dokumen, apa-apa sajalah, maklumat, dokumen, bukti-bukti, apa saja yang boleh membuktikan bahawa adanya unsur-unsur rasuah, penyalahgunaan kewangan, pengumpulan wang haram atau apa saja unsur yang melanggar undang-undang. Jadi adakah Daim Zainuddin akan mengambil tindakan kepada Anwar Ibrahim? Belum tahu lagi. Tapi menurut
apa yang saya baca setakat ini, pernyataan media daripada Tun Daim kata dia sudah berbincang, sudah ada perbincangan dengan peguamnya lah. Jadi tidak tahulah apa perbincangan peguam dia dengan dia, sama ada mau ambil tindakan undang-undang atau apa. Tapi setakat ini saya lihat belum ada keperluan untuk Daim Zainuddin mau ambil tindakan undang-undang. Kalau diambil tindakan undang-undang pun belum tentu itu kebaikan, membawa kebaikan kepada dia. Kemungkinan membawa lebih banyak apa ini ya, masalah kepada dia. Jadi apa-apapun itu hak Daim Zainuddin di Malaysia. Dia boleh buat tindakan undang-undang kepada Anwar Ibrahim atau SPRM kalau dia mau, dipersilakan. Tidak masalah agaknya, sebab semuanya dalam kawalan undang-undang negara Malaysia. Apapun yang terbaik, kita doakan untuk semua pihak. Denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Kita jumpa lagi. Bye.